Pemirsa, cawapres nomor urut 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin siap bertemu dengan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno pasca pilpres. Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan tugas utama pasca pilpres ialah merajut kembali keutuhan bangsa. Hal tersebut disampaikan Kiai Ma'ruf Amin dalam kegiatan silaturahmi kebangsaan yang diselenggarakan di kantor PWNU Jawa Timur. Kiai Ma'ruf mengatakan beberapa kalangan memaknai Pileg dan Pilpres 2019 sebagai perang, padahal pemilu hanyalah gelaran pesta demokrasi 5 tahun sekali. Untuk itulah diperlukan upaya yang cukup serius, salah satunya dengan rekonsiliasi mengenai rencana silaturahmi bersama dengan cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno. Kiai Haji Ma'ruf Amin menyambut baik hal tersebut. Dirinya mengaku juga telah mendapatkan informasi jika Sandiaga Uno telah menghubungi pihaknya untuk melakukan pertemuan pasca Pilpres kali ini. Ya. Upaya rekonsiliasi seperti apa? Kita tentu harus berusaha keras untuk melakukan rekonsiliasi. Kita kembalikan kepada niat bangsa ini membangun negara itu dalam rangka menyatukan seluruh elemen bangsa. Dan kita punya titik temu Pancasila, punya kesepakatan Undang-Undang Dasar 45. Karena itu perbedaan-perbedaan itu harus kita hilangkan, atau perbedaan itu jangan sampai menimbulkan konflik di antara kita. Harus